Hai, apa kabar semua? Jumpa lagi di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Sudah 4 hari saya tidak masak di rumah. Jadi hari ini saya dengan wife saya selamat sampai di Johor Bahru karena kami sudah pun merindui Justin. Nah. Oke, malam ini saya nak masak ayam merica-rica. Di sini bahan-bahan yang saya akan gunakan bawang merah, kunyit, ini halia, cili banyak sikitlah saya buat merica-rica pedas. Ini bawang putih dan juga daun bawang. Oke, di sini saya beli tadi satu ekor ayam. Ini size yang kecil punya. Oke, minyak pun dah panas. Saya pun dah lapar ni. Dah lama tak masak, masakan sendiri. Oke, kita goreng dulu ini kunyit. Halia. Masukkan kita punya ayam tadi. Saya perahkan separuh lemon . Letakkan garam lagi menotong, serbuk perasa semua satu sudu dan sos tiram satu sudu besar. Masukkan air untuk kita masakkan kita punya ayam ini, tak perlu banyak. Aku nak makan ho. Oke, inilah ayamnya. Kalau dia punya kuah sudah begini, ini ayam sudah masak. Tengok tu dia punya kuah tu. Jadi pekat original punya . Padamkan api, siap untuk dihidangkan ini. Ini sekali makan sebulan kenyang sebab dia punya sedap tu. Ini boleh menusuk ke dalam lubang hidung, dalam hati, dalam perut ni. Ish, inilah dia guys, ini ayam bukan sebarang ayam, ini dia ayam merica-rica pedas. Jom kita makan. Anang naun nuan pulai ke rumah, lagi aku manduk lauk ketua. Tantang. Dek, nak lama ngantik. Baca doa. Haleluya Yesus, Bapa kami yang ada di syurga, terima kasih Tuhan. Berkatilah makanan yang terhidang di hadapan kami, Bapa. Syukur sekali dengan darah-Mu, biarkan ia menjadi kekuatan dan kesehatan kepada tubuh kami, Tuhan.
Terima kasih Yesus, yang doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Apalagi guys? Ini, kalau kita sayang bini, bagi bini makan dulu. Kita nih makan lama-lama tidak apa. Makan tulang pun tak apa kalau kita. Pedas sangat. Punya main just ya, pernah ya boleh masak. Inilah kuah dia guys, kuah ayam merica-rica dia. Amaya-maya. Kuah tak? Nggak ikut kuah. Kabar manuak ya. Kabar manuaknya. Okay guys, kita cuba. Memang sedap kan? Cukup rasa memang membelas. Kayak kita guys, anak ini yang kita dia. Dia pun rasa pedas. Semua cukup. Udah juga daya tinggal deh. Sedapnya. Membes lah. Membes. Ya pedas ya, nggak pedas ya. Lu kok aneh pak? Licin guys, licin.
Ya sih, Pak. Dah. Mantap benar sekali. Baik. Oke, guys. Itu saja. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Abun Bilun. Bye-bye. Bye-bye. Kita nak makan.